Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel YouTube-nya milik Randa Lida, yaitu Rias Randa. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data yang ada di Social Blade ya. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Rias Randa, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap videonya. Sekarang kita beralih ke Social Blade-nya Rias Randa. Di sini kita lihat Randa telah mengupload video sebanyak 87 video. Kemudian jumlah subscriber mencapai 83,5 ribu subscriber. Semoga cepat sampai 100 ribu subscribernya, amin. Kemudian jumlah penontonnya mencapai 5.413.564 kali ditonton. Country Indonesia, tipe channel Randa itu people atau perorangan. Lalu channel YouTube-nya Rias Randa tercatat dibuat pada tanggal 13 Juni 2015. Selanjutnya total grade-nya Rias Randa itu B. Lalu ranking social blade-nya menempati peringkat 300 ribuan. Lalu ranking subscriber-nya Rias Randa menempati peringkat 2494 dunia. Lalu ranking video view-nya menempati peringkat 1 jutaan. Ranking di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 1470. Ranking people-nya menempati peringkat 1761 dunia. Semoga kedepannya total grade dan ranking channel Rias Randa meningkat terus ya. Kemudian dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Rias Randa mencapai 7,2 ribu subscriber, meningkat 7.100%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya mencapai 740,96 ribu view, meningkat 4.039,3%. Semoga kedepannya meningkat terus ya. Selanjutnya estimasi penghasilan per bulannya Rias Randa itu di interval 185 US dollar sampai 3000 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya di interval 2200 US dollar sampai 35600 US dollar. Jadi itulah yang review estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel YouTube-nya Rias Randa berdasarkan data yang ada di Social Blade. Sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching, sampai jumpa di next video.